Semua bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Amin. Ya, pada hari-hari ini kita sering melihat apa yang kita pikirkan atau yang kita percayai itu sangat menentukan: setiap langkah, setiap tindakan, dan perbuatan kita. Bagaimana dengan iman percaya kita kepadanya? Apakah hari-hari ini kita tuh semakin memiliki iman yang kuat di dalamnya atau kita mengalami suatu kemerosotan rohani? Hanya kita yang tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Hanya kita yang tahu bagaimana hubungan kita ini dengan Tuhan. Apakah kita mengalami kenaikan rohani atau kemerosotan rohani? Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh lebih intim, kita mau masuk lebih dalam bersama Tuhan. Satu hal yang kita harus ingat, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kuasanya yang tak terbatas. Kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita juga perlu ingat akan firman yang telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dengan tema Jangan Batasi Kuasa Tuhan. Umat manusia hari-hari ini sering tidak bisa menerima mujizatnya. Bahkan tidak bisa mengalami memiliki pengalaman bersamanya. Karena apa? Karena kecewa dengan situasi, keadaan, masalah yang ada di sekitarnya, yang tidak terselesaikan atau yang mungkin sudah berdoa bertahun-tahun tetapi tidak mendapatkan jawaban atau mengalami kekecewaan bukan dengan orang jauh tetapi kadang dengan orang dekat-dekat dengan kita atau kecewa dengan suami atau istri, atau kecewa dengan anak-anak, karena apa? Dasar kece kecewaan adalah sesuatu yang diharapkan itu tidak terjadi, sehingga manusia menjadi kecewa. Tapi jangan sampai kita ini kecewa kepada Tuhan, kita akan rugi sendiri karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita mudah putus asa, kita mudah menyerah, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa kuasa Tuhan tidak akan terjadi jika kita tuh tidak percaya. Kepercayaan itu sangat diperlukan di dalam membina suatu hubungan. Contohnya aja di dalam suami istri, kepercayaan itu sangat-sangat diperlukan. Kalau kita nggak percaya, bagaimana kita mau melakukan atau melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu, kita tidak akan bisa berkembang karena kita tidak percaya dan kita tidak akan memiliki suatu keyakinan yang pasti kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama dengan kisah Yesus ditolak di Nasaret. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus 6 ayat 1 sampai ke 6a. Dikatakan Nasaret tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Di ayat 1 dikatakan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat yang kedua, pada hari sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar itu takjub. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Apa yang membuat mereka sampai berkata begitu di ayat ketiga, karena mereka memakai cara pikir mereka? Bukankah ia ini tukang kayu? Dikatakan demikian anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kenapa sering manusia itu melihat kenyataan dengan cara pola pikirnya sendiri? Dia tidak berpikir dan tidak melihat sesuatu yang lebih besar, dia tidak mendapatkan itu. Padahal mujizat Tuhan sering dilakukan, dan bahkan mereka sudah melihat demikian hikmat Tuhan begitu luar biasa. Tetapi karena mereka melihat kenyataan bahwa Tuhan ini anak tukang kayu, secara manusia dia melihat kenyataan. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita selalu melihat kenyataan, kita bisa menjadi kecewa atau kita kehilangan kepercayaan kita, kita putus asa, kita menyerah, atau kita bahkan orang Kristen sometimes mengatakan eh, Tuhan tidak menjawab doaku atau dia terpengaruh. Makanya ada beberapa orang Kristen, orang beriman sampai pindah agama karena kekecewaan itu tadi. Makanya kita jangan kecewa. Kalau kita meninggalkan iman kita, kita kecewa, kita akan rugi kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang kekal janji-janji Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Dari tempat dikatakan maka Yesus berkata kepada mereka seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dari lima dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana tidak terima mujizat demikian dengan kita kalau kita nih tidak percaya akan kebesaran Tuhan karena apa banyak daripada kita tidak percaya karena kita melihat masalah kita yang besar yang difonis sakit dia melihat masalahnya tidak mengalami kesembuhan dan tidak melihat sesuatu hasil yang diharapkan akhirnya kecewa. Ayo kita semangat. Kita menaikkan iman level kita dengan kita semakin hidup dengan iman percaya kita bahwa kita harus ingat Tuhan kita tuh sungguh besar. Dia berkuasa dari apa? Dari hal simpel aja kita bisa lihat. Dari saat ini kita boleh sehat. Umpama Masalah kita belum dijawab, tetapi kita bisa merasakan hari ini kita bernafas, hari ini kita masih menikmati hal-hal yang baik, hari ini kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hari ini kita masih merasakan kasih setia Tuhan. Kita syukuri itu, kalau kita syukuri, kita mensyukuri setiap apa yang terjadi di sekitar kita, kita jangan melihat ke atas dia, kita lihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah, kita bisa mensyukuri keadaan kita. Kalau kita kita melihat ke atas, kita membanding-bandingkan dengan orang yang lebih sukses dari kita, kita membanding-bandingkan dengan orang yang lebih berhasil dari kita, kita akan mengalami kecewa. Kita berusaha meraih kesuksesan, tetapi dengan cara-cara yang salah. Jangan sampai itu terjadi. Sering orang meraih kesuksesan untuk mendapatkan uang yang lebih besar, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya apa? Sering perbuatan yang kita lakukan membuat kita tuh jatuh sendiri. Jadi, masalah yang seharusnya tidak ada itu bisa timbul karena dari apa? Dari perbuatan. Dan cara pikir kita sendiri, akhirnya masalah itu timbul. Kalau masalah sudah timbul, kita protes kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Kita tidak mau sampai masalah itu terjadi. Tidak ada orang yang suka dengan masalah, tidak ada orang yang suka, tetapi kita harus melakukan bagian kita ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Contohnya, kalau kita mau hidup sehat, makan yang sehat, olahraga, jangan kita bilang oh oh kita ini makan terus nggak apa-apa makan terus nggak peduli dengan kesehatan kita oh hidup dinikmati enjoy life kita dinikmati. Tetapi kita tidak memikirkan kesehatan kita. Kita minum soda di tempat party, minum-minum soda, minum uh, mungkin minum-minum yang enggak benar-benar misalnya soju lah buat mungkin boleh kalau di party, cuma sedikit aja. Tapi jangan terus terus satu botol sampai mabuk misalnya. Jangan dilakukan. Kita tahu hal-hal yang demikian tidak baik. Jangan-jangan dilakukan. Makanya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan Sesuai track record-nya, jangan sampai kita menyesal kalau kita sudah satu sakit, baru protes sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa aku sampai sakit? Kenapa engkau tidak mengasihi aku? Tuhan memberikan, Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan menyalahgunakan hikmat itu. Mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan kita, supaya apa? Supaya kita ini berjalan menikmati hari-hari baik bersama Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman yang baik bersama Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itulah sumber mujizat, bahwa Tuhan itulah yang kita percayai itu boleh melakukan hal-hal ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Amin ya. Jadi jangan sampai kita dengan iman tidak percaya, kita seperti orang-orang yang tinggal di Nazaret itu tidak mengalami satu mujizat pun jangan sampai kita tidak mengalami mujizat. Kalau kita tidak mengalami mujizat, kita tidak mengalami janji Tuhan. Kita tidak mengalami suatu pengalaman bersama Tuhan. Kita perlu itu. Kita melihat masalah kita tuh kecil. Kenapa? Kita punya Tuhan yang besar. Jadi iman kita kita harus tingkatkan. Jangan melihat masalah. Tetapi lihatlah Tuhan yang besar. Sumber di segala-galanya. Kuasa yang tak terbatas. Amin. Bahkan dikatakan lagi di dalam Matius 15 ayat 32 sampai 38. Kuasa Tuhan itu bisa tidak terjadi. Kalau apa? Kalau kita tuh berpikir dengan cara pikir kita. Dengan cara pola pikir kita seperti kita melihat pada waktu kisah bagaimana Tuhan memberikan mujizat yaitu memberi makan 4000 orang laki-laki belum termasuk Perempuan dan anak. Dengan tujuh roti dan beberapa ikan kecil. Dengan sampai potongan-potongan tersisa itu tersisa tujuh bakul. Di ayat 33, nanti coba dibaca sendiri ya. Di ayat 33 dikatakan. Kata murid-muridnya kepadanya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti. Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar. Padahal murid-murid Tuhan Yesus ini bukan pertama kali loh berserta dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mukisati kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi zaman dulu murid Tuhan Yesus itu melihat Tuhan Yesus dan berjalan di samping Tuhan Yesus. Mereka sering melihat mukjizat, sudah sering melihat mukjizat, sudah menikmati mukjizatnya. Bahkan mereka diberikan kuasa sama Tuhan melalui roh kudus yang diberikan. Sehingga mereka pun bisa menyembuhkan orang sakit. Diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi murid Tuhan Yesus masih berkata bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti. Masih bertanya seperti itu. Kenapa? Secara, secara tidak langsung mereka kembali lagi. Mereka melihat kenyataan di sekitarnya. Tidak mungkin ini ron roti begini dengan makan orang begitu banyak dari mana padahal ada Tuhan Yesus di sebelahnya ya seperti itu jadi jangan sampai kita uh, seperti hal-hal demikian dengan cara pikir kita dengan cara ketidakpercayaan kita mujizat tidak akan terjadi kuasa Tuhan tidak akan terjadi makanya sering doa tidak terjawab karena dari iman percaya kita sendiri yang tidak mendukung dari cara pikir kita yang sering negatif itu tidak akan mendukung tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga mujizat tidak terjadi ya jadi kita mau lebih sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan kita percaya kalau kita berjalan sendiri memang kita tidak bisa. Libatkanlah Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Pakai Tuhan untuk minta sama Tuhan. Tuhan pakailah hidupku untuk aku menjadi alatmu. Pakailah hidupku untuk aku menjadi saksimu untuk aku bisa memberikan, memberitakan sesuatu yang baik. Karena dari kehidupan kita, kita bisa menyaksikan kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita hidup berkenan di hadapannya atau tidak? Sering mujizat tidak terjadi karena kita tidak melakukan bagian kita secara benar, secara firman Tuhan. Bahkan di 1 Petrus ayat 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu jadi Tuhan itu mau kita lebih dalam untuk mengenal Tuhan karena kalau kita lebih dalam mengenal Tuhan kita percaya dengan iman percaya kita dengan lebih sungguh-sungguh pada Tuhan maka mujizat Tuhan itu akan terjadi kita akan mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan sehingga kita menjadi saksi-saksinya Tuhan Amin bahkan dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang baik, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, kata Tuhan. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu, maka mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan itu dulu, sekarang sampai sama lamanya tetap sama. Asal kita mau lebih dekat kepadanya, kita percaya ya. Jadi ada dua hal yang harus kita selalu ingat. Yang pertama bahwa kita lebih percaya kepada Tuhan supaya iman percaya kita semakin kuat di dalamnya kita akan menerima mujizatnya kuasanya yang besar terjadi dalam kehidupan kita dan dengan cara pikir kita yang kedua dengan cara pikir kita supaya kita ini memiliki pikiran yang positif memikirkan pakai pikiran Tuhan pakai pikiran Kristus kalau kita memakai pikiran Tuhan pakai pikiran Kristus maka kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kuasa Tuhan tak terbatas. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh kita renungkan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau sendiri Tuhan, kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau Tuhan meningkatkan iman percaya kami, untuk kami boleh melihat mujizatmu terjadi, untuk kami menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan, kuasa Tuhan tidak terjadi dalam hidup kami. Pakai hidup kami, Tuhan, pakai pikiran kami, Tuhan, untuk kami boleh memiliki pikiran-pikiran Kristus, untuk kami mulai berpikir yang baik, memperkatakan yang baik, berpikir positif, sehingga kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan. Setiap keluarga-keluarga di tempat ini, Tuhan, berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu. Ini Tuhan, beda. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah Tuhan berikan pada kami, menjadi remah dan kekuatan buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut hari demi hari hanya bersamamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.